Wah, halo semuanya. Waduh, kangen banget nih saya nih. Udah berapa hari ya kita nggak ketemu ya teman-teman. Wow, sekarang kita ketemu lagi nih teman-teman. Di video berburu lagi nih. Wow, keren. Nah, sekarang teman-teman, kita sudah berada di tempat yang berbeda dari sebelumnya nih teman-teman. Wow, yang sebelumnya itu kita ada di daerah mana ya? Pokoknya bukan di daerah Jakarta. Dan sekarang teman-teman, kita ada di daerah Jabodetabek nih. Dan banyak sekali kereta api yang menggunakan listrik. Wow, keren. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan melakukan perburuan lagi nih. Wow, oke teman-teman. Jadi misi kita kali ini adalah berburu lokomotif listrik kepala kotak. Wow, kepala kotak seperti apa tuh? Wow, kayaknya lokomotif listriknya keren ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Depo Depok nih teman-teman. Wow, gede banget ya. Jadi ini adalah depo terbesar yang ada di Jabodetabek untuk kereta api listrik ya. Tuh, yang bertepatan di belakang stasiun Depok Lama. Oke teman-teman, coba kita lihat. Jadi di sini adalah kereta api rel statik. Yang ini juga sama rel statik tapi kepala rata. Yang ini juga sama, yang ini stainless teman-teman. Tuh, yang ini bukan ya. Coba kita dengarkan untuk suara klaksonnya seperti apa ya. Wow. Wow, ini. Wow, ternyata sama semua teman-teman. Wow, ini coba kita lihat. Wow, ini adalah JR203 teman-teman. KRL lawas tapi untuk ekspres ya waktu zaman itu, zaman dulu. Tuh. Tapi dia belum ada liverinya nih, masih polos ya teman-teman ya. Sepertinya dia mau dibuatkan liveri baru nih. Coba kita dengarkan suara klaksonnya seperti apa ya. Wow. Keren. Wow. Wow, keren. Oke teman-teman, jadi kita ke depan lagi ya. Kita kan tugasnya berburu kereta api listrik kepala kotak nih, bukan kereta api itu ya. Wow, tuh, coba kalian dengar deh, ada suara perlintasan kereta api ya. Tuh, wow. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan masuk stasiun nih. Wow, jadi kita akan masuk stasiun Depok. Nah, ini dia nih teman-teman, stasiun Depok nih. Yang rumahnya di Depok absen ya. Kita sudah sampai di stasiun Depok nih. Tuh, wow, keren ya. Oke teman-teman, kita ke depan lagi ya. Ini tidak ada kereta nih teman-teman. Wait, ini apaan teman-teman? Coba kita lihat. Ini apaan ya? Coba. Wow, sepertinya nih lokomotif kecelakaan. Wow, ini adalah lokomotif ESS3201 atau bisa dibilang dengan Bonbon. Wow, kasihan banget teman-teman. Dia nabrak mobil carry ini ya, pengangkut semen tuh. Wow, sampai anjlok kayak gini teman-teman. Aduh, kasihan banget ya teman-teman. Dan dia membawa rangkaian joko kendil tuh. Wow, ada tiga ya. Satu, dua, tiga. Tuh, ada tiga rangkaian. Wow, kasihan banget ini lokomotif Bonbon. Coba kita dengarkan suara klaksonnya seperti apa ya. Wow. Coba kita naikin pantograf ya teman-teman. Wow. Tuh, pantografnya naik. Tuh, wow. Oke teman-teman, dia tidak ada masinisnya ya. Kita kasih masinis teman-teman. Oke, kita mundurkan ya. Oke teman-teman, kasihan banget ini Bonbonnya teman-teman. Wow, nggak bisa teman-teman ternyata. Oh, coba kita mundurkan teman-teman. Oke teman-teman, yes. Coba kita mundurkan. Sepertinya berhasil nih. Wow. Keren. Wow. Oke teman-teman. Yes. Selamat. Akhirnya kita berhasil menarik keluar lokomotif Bonbon ini dari zona kecelakaannya teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, kita pulangkan ke stasiun Depok baru ya. No, stasiun Depok barunya di belakang teman-teman. Wow. Eh, tapi biarkan dia di sini deh.
kasihan ya, baru juga anjlok masa kita disuruh ke stasiun. Oke teman-teman, biarkan nanti dia akan ditarik oleh Joko Lolono ya, atau KRD penolong. Oke teman-teman, jadi ini adalah kita akan tiba di stasiun Depok Baru. Yang rumah di Depok Baru absen nih, kita sudah sampai di Depok Baru teman-teman. Wow, keren ya, ada 3 track tuh. Wow, gokil. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wow, tuh ini dia nih stasiun Depok teman-teman. Tuh, wow, mantap tuh ya. Wow, weh. Oke teman-teman, kita ke depan lagi nih. Wow, ini tidak ada kereta api lagi nih teman-teman. Sepertinya nih kosong ya. Tuh, wow, mana nih lokomotifnya nih teman-teman? Saya belum menemukan lokomotif yang kita cari nih teman-teman. Wow, pada kemana ya teman-teman ya? Sepi banget ini kayaknya nih teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Coba kita lihat. Apaan nih teman-teman? Wow, ini kan rangkaian kereta api Dulux ya waktu zaman dulu nih. Tuh, wow, keren, ada kereta api Dulux. Tuh, jadi liverinya ini Dulux teman-teman. Tuh, full color ya, keren ya. Mantap. Coba kita lihat. Wow, ini adalah lokomotif listrik cepat atau GD-E499. Wow, keren. Coba kita dengarkan suara klaksonnya seperti apa ya. Wow, kayak suling ya. Wow, coba kita majuin. Wow, tuh. Oh, dia belum ada ininya teman-teman, listriknya. Tuh, wow, keren listriknya. Tuh, wow, kita maju teman-teman. Oke teman-teman, sambil kita maju, coba kita hitung berapa rangkaian yang dibawa ya. Coba kita hitung dari sini teman-teman. Coba kita hitung ya, rangkaiannya berapa sih yang dia bawa. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wah, ternyata 10 rangkaian. Keren, panjang banget ternyata kereta api listrik ini ya teman-teman ya. Tuh, wow, mantap ya tuh kereta api balap ini teman-teman. Tuh, mantap. Oke teman-teman, kita tiba di stasiun Pondok Cina. Nah, yang rumah di Pondok Cina absen ya. Kita tiba nih di Pondok Cina teman-teman. Keren. Oke, kita berhentiin dia di sini ya. Tuh, biarkan dia berhenti di sini teman-teman. Tuh, wow, dia nyelonong aja nih. Oke teman-teman, kita tinggalkan ya, karena kereta api itu bukan kereta api yang kita cari teman-teman. Oke, kita ke depan lagi teman-teman. Wow, mana nih ya kereta yang kita cari ya. Wait, apakah kalian melihat sesuatu teman-teman? Di mana? Wah, iya di sini. Ini apaan ya? Coba kita lihat. Ini apaan teman-teman? Wow, ini adalah JR205. Wow, dia ngapain ada di atas tubuh UI? Ngapain ini dia ada di atas? Oke teman-teman, coba kita lihat ini. Wow, ini adalah stasiun Universitas Indonesia atau UI ya. Tuh, keren ya. Oke teman-teman, coba kita lihat lagi kereta api ini. Dia ngapain ya? Coba kita dengarkan suara klaksonnya seperti apa nih. Wow. Wow. Oke teman-teman, kita mundurkan ya. Tuh, kita balikin lagi ke atas rel teman-teman. Dia ngapain di tubuh ya? Udah kayak patung selamat datang. Ada-ada aja ya. Oke teman-teman, kita turun ke bawah nih. Tuh. Wow, mantap. Oke teman-teman, yeay, akhirnya kita kembali ke rel yang benar. Wow, keren, mantap ini lokomotif ya. Lokomotif kereta listrik. Wow, oh no, apa no teman-teman? Coba kita lihat. Wow, sepertinya sambungannya dia nih teman-teman. Wah,
akhirnya kita ketemu sambungannya dia. Ternyata dia terpisah dari sambungannya, teman-teman. Tuh. Coba dilihat deh. Tuh, weh, keren. Akhirnya dia tersambung juga, teman-teman. No. Mantap. Tuh. Wih, keren. Tuh, teman-teman. Wow. Akhirnya kita kesambung ya. No, mantap. Tuh. Wow. Kita akan masuk stasiun nih, teman-teman. Coba kita lihat ya. Tuh. Wow, mantap ini JR205 ya. KRL Jepang. Mantap. Oke, teman-teman. Kita sepertinya akan masuk stasiun nih. Tuh, kenceng banget teman-teman KRL-nya ya. Tuh. Wow. Oke, teman-teman, kita akan masuk stasiun nih. Wow. Ini adalah stasiun Universitas Pancasila. Wow, anjlok keretanya. Wow, gokil. Oke, teman-teman. Tuh, keretanya anjlok ya. Oke, kita tinggalkan saja kereta itu karena kereta itu bukan kereta api yang kita cari ya. Oke, kita ke depan lagi. Wow, kita sudah melewati stasiun Universitas Pancasila, teman-teman. Mana nih kereta api yang kita buru ya? Wait, apakah kalian melihat sesuatu, teman-teman? Di mana? Wah, iya di situ. Ini apaan ya? Coba kita lihat. Wow, yeay, ini dia teman-teman. Lokomotif listrik kepala kotak. Tuh, lihat deh. Kepalanya kotak tuh, teman-teman. Gede banget ya tuh. Ini kan kayaknya dia sahabatnya kereta api Bonbon ya. Adek abang kayaknya, teman-teman. Bentuknya sama kayak Bonbon ya. Tapi ini punya hidung. Hidungnya kepala kotak tuh. Wow, gokil ya. Coba kita dengarkan suara klaksonnya seperti apa nih. Wow, seperti kereta api uap ya. Wow, coba kita naikin pantografnya, teman-teman. Tuh. Wow, pantografnya naik ya. Keren. Coba kita majuin, teman-teman. Wow. Tuh. Wow, keren. Tuh. Wow. Mantap ya. Oh. Tuh, dalamnya, teman-teman. Dalamnya kayak gini ya. Ih, serem dalamnya. Oke, teman-teman. Tuh. Yeay, akhirnya kita berhasil nih, teman-teman. Mengeluarkan lokomotif listrik kepala kotak ini dari zona nyamannya tuh. Gede banget lokomotifnya ya. Mempunyai dua tiang listrik tuh. Oke, teman-teman. Jadi kita memasuki stasiun. Apa ini ya? Wow. Habis UI, kalau nggak salah ini stasiun Lenteng Agung. Iya. Ini adalah stasiun Lenteng Agung. Oke, teman-teman. Tuh. Wih, akhirnya kita berhasil menemukan lokomotif listrik hidung kotak ini. Oke, teman-teman. Yes, selamat. Kalian berhasil menemukan lokomotif listrik kepala kotak. Oke, teman-teman. Kira-kira di video berikutnya kita akan berburu lokomotif apa lagi ya? Wow, saksikan nanti ya, teman-teman, di channel Samran Fans. Bye-bye. Thanks for watching. Yee, akhirnya kita berhasil menemukan lokomotif listrik kepala kotak.